Baik, Stadion RTM bersama saya Suhail Muhammad Nur. Atlet lompat berkala Nur Sarah Adi memilih untuk tidak menyertai kejohanan trek dan padang Asia ATF pada 12 Julai ini. Jelas beliau keputusan itu dibuat kerana mahu fokus sepenuhnya terhadap proses pemulihan daripada kecederaan dan latihan bagi menghadapi Sukan Asia. Until itu saya terpaksa let go Asian Championship, saya terpaksa let go. Sebab saya baru start and then orang kata masa itulah tak cukup bagi saya untuk saya, ialah saya tak fully recovery lagi kan, kalau saya suddenly pergi dengan pressure lagi kan. So saya mungkin berisiko untuk injured balik. So saya fokus untuk University Game dengan Sukan Asia akan datang. InsyaAllah apa ni, tempoh tu cukup lah untuk saya recover and then start short run nak balik and then serasi dengan pole yang baru akan sampai pun ngam-ngam lah masa tu untuk saya fit balik and then start untuk try galah yang baru untuk saya lebih prepare lah. Menurut Sarah, biarpun mengharungi musim yang agak sukar kerana tiada jurulatih, namun beliau tetap optimis mampu melakar kemenangan pada dua kejohanan besar yang akan datang. Terengganu digesa agar terus melahirkan pemain muda berbakat untuk negara. Perkara tersebut disuarakan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Muhammad Amin. Dato' Hamidin yang dilantik selaku Ketua Kontijen Malaysia ke Sukan Olimpik Paris 2024 akui Terengganu sudah membuktikan keupayaan melahirkan bukan sahaja pemain bola sepak berbakat tetapi juga atlet dalam sukan lain yang bertaraf dunia. Jelas beliau, Terengganu perlu terus konsisten lahirkan lebih banyak lagi pemain serta atlet untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Pada masa sama, beliau turut mengingatkan bahawa keakraban dan silaturahim adalah penting untuk membentuk barisan pemain atau pasukan yang kuat. Beliau berkata demikian pada majlis perjumpaan amanat Presiden FAM kepada semua kepimpinan bola sepak Terengganu di Kuala Terengganu pada Selasa. Penyertaan semula kriket dalam Sukan Malaysia Sukma 2024 pastinya akan menjadi rangsangan tambahan ke arah usaha berterusan pembangunan bakat akar umbi. Menurut Presiden Persatuan Kriket Malaysia MCA Muhammad Iqbal Ali Kasim Ali, Sukma merupakan platform terbaik mencungkil bakat baru. Jelas Muhammad Iqbal, pihaknya berharap dapat memanfaat Sukma kali ini untuk mencari dan mengekalkan bakat terbaik negara. Bagi MCA, kemasukan kriket bersama-sama empat lagi sukan yang akan dipertandingkan pada Temasya Sukma 2024 di Sarawak sebagai langkah penting dalam perpaduan dan pembangunan. Selain kriket, jawatankuasa tertinggi Sukma memutuskan softball, catur, kabadi dan silambam turut akan dipertandingkan pada Sukma 2024 yang dijadualkan berlangsung dari 17 hingga 24 Ogos. Menjelang kejohanan golf US Open pada Khamis ini, pemain nombor satu dunia Scottie Scheffler, tumpuan utamanya kini adalah untuk mengawal permainan secara konsisten sepanjang kejohanan tersebut. Jelas beliau, aksi konsisten berupaya membantu untuk meraih keputusan cemerlang. Yeah, so one of my big things is controlling what I can control, and so when I talk about, you know, golf swings, it's mostly that. Like if I hit a really good 7-iron and it doesn't turn out the way I want to, you know, I do what I could, and if I hit a really good putt and it doesn't go in, I did what I could. And this is another one of those scenarios where I've been focused on preparing for this week. And baik, kejohanan tenis terbuka Stuttgart, hasrat Nick Kyrgios untuk kembali di tahap prestasi terbaik selepas pembedahan lutut tidak kesampaian apabila tewas aksi awal kejohanan. Pemain dari Australia itu tewas 5-7, 3-6 menentang lawan dari China, Yibing Wu. Kyrgios yang tidak bermain sejak terbuka Jepun Oktober lalu dilihat bergelut sepanjang aksi menentang Yibing Wu sebelum tewas dalam aksi yang berlangsung selama 1 jam 10 minit. Kejohanan tersebut menjadi persiapan buat Kyrgios sebelum menyertai Wimbledon musim ini. Sementara itu, turut melangkah ke pusingan kedua bersama Yibing Wu ialah pemain dari Jerman, Jan-Lennard Struff yang melakar kemenangan 6-1, 6-4 menewaskan Zhang Zinzhen dari China. Baik, saudara, sekian Stadium RTM. Salam sukan untuk semua. Malaysia madani tekad perpaduan penuhi harapan.